Oke guys, balik lagi dengan aku Spet. Jadi di video kali ini gua mau mainin Claude guys ya. Kenapa Claude? Jadi karena Claude adalah hero power gua guys ya. Ya jadi sebenarnya hero power gua itu Claude dari dulu guys. Nah, cuma belakangan ini itu dikarenakan gua kebanyakan solo rank sih. Jadi gua solo rank. Ya jadi gua enggak ngepick Claude lagi. Nah, jadi menurut gua itu Claude adalah hero yang sering banget dipick di turnamen, salah satu top tier-nya guys ya. Bahkan top tier juga untuk high rank. Tapi kalau partian guys ya, kalau main solo gua enggak terlalu rekomend kalian pick Claude. Kenapa? Karena Claude itu di laning phase-nya itu hitungannya lemah dan dia perlu banget item guys ya. Dia perlu banget sama DHS. Gua juga udah pernah bahas tentang Claude di patch sebelum, di konten gua sebelumnya. Omongan gua itu tetap sama guys ya. Claude itu bagus untuk main 5, untuk partian, bahkan untuk turnamen dia top tier. Tapi untuk main solo gua sumpah guys, gua gak rekomen kalian untuk pick ini hero. Mending kalian pick hero-hero yang kayak 1-1 guys ya. 1-1 itu beneran hero yang bisa 1 lawan 5. 1 lawan 5 tuh kalian bisa bantai-bantai semuanya guys. Cuma kalau Claude itu kalau udah masuk mid game, late game juga, ya dia ulti, kalau misalkan musuhnya gak mati gini deh. Kalau misalkan kalian ulti, chance-nya tuh ada dua, antara musuhnya langsung mati atau enggak musuhnya sekarat semua. Nah, kalau misalkan tim kalian, ya namanya juga solo rank ya kan. Namanya solo rank, tim kalian tuh kayak ya ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan tim kalian core-nya kurang gitu ya, ya udah paling musuhnya sekarat-sekarat doang gitu. Makanya gua enggak rekomend Claude karena Claude itu ultinya hanya kayak ini sih buat bikin musuh low. Tapi kalau misalkan teman kalian enggak ngerti backup kalian ya udah, paling musuhnya cuma sekarat lari gitu doang. Terus ya untuk landing phase-nya juga PR banget. Lumayan PR sih ini hero. Karena dia butuh DHS guys ya. Kalau nggak ada DHS, damage-nya beneran kurang banget. Ya, tapi plusnya Claude ini guys ya, kalau udah masuk mid game, late game, dia di bagian basic attack-nya juga sakit sih. Jadi ya kalian jangan terlalu bergantung ke ultinya. Ya ultinya bagus sih, tapi situasional ultinya tuh biasa aku pakai hanya untuk hancurin backline-nya. Habis itu gua balik, habis balik gua pukulin yang depan-depannya lagi. Jadi biarin yang belakangnya itu diurus sama cover-cover gua gitu. Apalagi mainnya assassin guys ya. Itu. Cuma kalau sekarang mah kalau gua solo rank guys ya, kok gua lebih prefer gua main Brody, 1-1 clean, Melissa guys. Hero-hero yang emang laning phase-nya kuat. Jadi enggak terlalu bergantung ke tim gitu loh. Nah, jadi kalau Claude itu lumayan bergantung sama tim menurut gua. Jadi gua kurang suka pakai dia untuk solo rank. Gitu guys ya. Oke, tanknya udah kelihatan, cuma enggak apa-apa. Ini paling agak tryhard aja sih. Tapi moga aja tim gua bagus guys ya. Kalau tim gua bagus mah enggak tryhard-tryhard amat. Kita gak kena kampret. Ini mau skill 2 ini. Ah, Melissa tuh males gua. Melissa landing phase-nya kuat banget. Nyebelin anjir nih Melissa. Tuh landing phase-nya kalau ketemu Melissa guys ya susah anjir ini hero. Sebenarnya yang bagusnya bikin steel like plate sih, cuma ya gitulah. Gila di press mulu gua. Kufra-nya juga Kufra. Tank-nya juga lagi hilang sih. Ini gua bait aja deh. Ini gua bait. Nah. Nice. Mampus kau ya, kena bait dia. Nah, ini kita lanjut clear wave dulu. Gua enggak dapat assist lagi tadi. Di sini kita recall, guys. Tuh kalian lihat, guys. Landing phase-nya susah ini, hero. Yang penting kalian beli color aja sih, steel like plate 1. Ini gua dapat haya bagus sih. Gua lebih prefer kalian pick Melissa, guys. Hero-hero yang landing phase-nya kuat kalau kalian main solo. Kalau Claude ntar tunggu DHS aja lah. Ini harusnya kayak main 5 sih, gue dapet tim bagus ini. Tapi kalau misalkan kalian main party, main 3 atau main 5, ya kalian kalau mau pick Claude, pick aja guys. Itu bagus emang Claude itu. Rese cok ini Melissa. Sabar. Nice. Ini langsung bikin corrosion sih. Bukti aja kita guys. Sabar. Gue mau commit sih.
kita kemit aja. Enggak usah deh, temen gue datang. Gue hit ini deh, hit ini deh. Temen gue datang sih. Gas. Loh, ada kaja sih. Loh, kenapa di ulti? Melisanya. Melisanya panik kayaknya. Enggak bisa deh. Enggak bisa. Balik dulu. Aduh, minionnya masuk ke turretnya lagi. Sabar. Balik aja dulu. Gue belum ada damage. Oh, udah DHS nih, gas. Udah DHS. Santuy. Just karat. Tunggu temen gue masuk deh. Kita langsung bikin golden, guys. Depan dia. Kok gua malah TB turret begitu, guys. Maaf, guys. Oleng. Gua bangun kampret. Oleng. Harusnya tadi pas sayangnya TB turret, gua ikutin dia masuk, kan. Ini gua malah tunggu dia keluar baru gua masuk, kan goblok ya. Kalah sih duitku sama Melissa. Cuma dia mati 2 tapi duitnya sama kayak gue. Kalah sih hitungannya. Sabar. Gajinya gak kelihatan. Clear aja lah. Menang gue dong. Gue udah DHS. Jangan macam-macam kok ya. Kalau udah DHS mah menang-menang aja kita, guys. Gak apa-apa, guys. Gue balas kebodohan gue dengan solo kill, guys, ya. Balik. Sambil bawa dulu nih. Kajanya hilang. Oh. Dibuka sama Aldous. Nice. Ini mah dibantai Haya sih. Dapet gue. Balik. Pulang dulu. Sabar. Gak usah pulang. Ada temen gue, gak usah pulang. Di depan sini dia. Oke, udah setengah dia. Bikin armor deh. Kalau kena mati. Nice. Balik. Nice, tim gue bagus ini. Tim gue solo rank dapet tim bagus nih. Sabar. Nih, ambil turret dulu deh. Ambil turret dulu. Nah, kita pukulin abis nih. Jangan tarik gue dong. Mati dia, nice. Pulang. Ini kalau berani maju mati deh ini. OTB-in deh supaya dia pulang. Terus sekarang bikin corrosion. Ya Claudia juga ini sih, kalau pakai 3 item ini sakit banget. Makanya dia jadi ini, jadi meta banget di turnamen, guys. Udah gue bilang kan di konten gue sebelumnya, meta turnamen itu kalau MMM-nya ya rata-rata tuh yang pakai corrosion DHS golden. Itu yang cocok di turnamen. Lagi metanya ke situ sih. Kita ambil meta aja. Ke bawah. Ini Julian sendirian loh. Nice. Dapet Julian. Juliannya ngape dah? Juliannya aneh banget. Nice. Temen gue dapet nih. Otw. Sabar.
cari stack. Kalah klaim mid aja lah. Awasin. Culik gak tuh? Aduh. Sabar. Klik bawah dulu. Udah WWN belum sih dia? Belum. Klik lagi. Mati dong tuh Aldos. Bake. Aldosnya nafsu amat dah. Sabar. Udah begini. Gue bikin radian aja lah. Bikin satu item defense. Aduh, mati lagi deh. Udah narik sih. Enggak deh, gak ikutan. Gue no mana lagi. Sabar. Kelas saya. Clear mid. Atau gue bikin WON sih. Kayaknya habis radian gue WON aja deh. Ya ada biru nih. Ambil birunya dah. Gue lagi NM. Nah jadi gak usah pulang gue. Ayo dah. Hilang kemana dia? Gak ada sih, hilang. No info. Oh, ulang dia. Lot aja gak sih? Lot aja yuk. Hampir diambil. Aku ikutin kufanya deh. Kelas. Malah nyangkut kena sapi ya gua mah. Gua gak mati lagi, gua mati nice. Oke, bukan gua yang ditarik, aman. Balik. Gua malah ke lingkarannya sapi ya, kampret. Gua kira udah hilang loh. Anjir, gua jadi ulti gak bisa jalan ke depan. Minta dong. Pelit hayanya. Sabar, di atasnya. Aman sih. Kenapa gak mau ulti deh? Oh gak ada ulti. Kalau ada ulti mati tadi itu. Gini ya. Itu maju ke depan itu. Oh jangan deh. Jangan maju deh gue. Jangan. Kufanya gak mati sih. Wah oh, cuma masuk. Masuknya gimana? Temen gue, kalau gue masuk, mati gue ditarik kajah. Kalau kajah belum multi gue gak bisa masuk dah. Mending gue cari item lagi. Daripada gue cuma melongo-melongo di depan turret kayak gitu mah. Situ dia. Clear atas lagi. Kasih hayanya aja lah. Kita paling di retry sama dia. Mati gak sih? Tarik dong. Haya. Eh, udah flick up tuh kajanya udah flick. Perasaan bilang mau beli WON deh, tapi ya udahlah, otw WON Melisanya.
nih, tenang guys. Basic attack gue sakit ini kalau udah 3 item goblok ini. Tabrakin gak sih? Tabrakin gak sih? Gak ada yang mati kan guys? Gak ada yang mati mah. Dapet satu, lumayan. Tuh, kurang guys damage gue. Kebanyakan item defense ini. Udah ada haya sih. Kelas haya. Balik lu. Pengen gue ganti nih force jadi pistol. Gue ganti aja kali brute force-nya sama pistol deh. Kayak gue pengen guys damage-nya. Ayo ngelot. Oh, ada Melissa tuh. Nice. Mati, mantap. Mati ini. Nah. Mau kemana kau? Gua sih yang mati, hampir. Hampir gua mati. Tabrakin aja. Mati tuh, mati nih. Nice. En aja. Kelas hayanya guys. Jadi digendong haya gue. Aku mati satu, matinya konyol banget anjir tadi yang TB turret. Plus 7. Damage gue berapa ya? Damage. Oh, damage gue 28% sih guys, gak tai-tai amat. Gue marksman, kalau gak bisa ngedamage mah parah sih. Malah Aldusnya damage-nya cuma 12%. Ya, oke lah guys ya, itulah konten Cloudy guys ya. Jadi itulah alasan kenapa gue solo rank, gue gak suka sama Cloudy guys ya. Tadi kalian lihat juga gue ulti, rata-rata musuhnya sekarat doang. Jadi kalau misalkan tadi gak ada Haya juga, gak ada yang eksekusi gitu loh damage. Paling musuhnya tuh sekarat-sekarat doang kayak yang tadi itu. Makanya gue kurang suka pakai Cloudy untuk solo rank guys ya. Ya walaupun sebenarnya basic attack-nya juga sakit sih. Basic attack-nya kalau udah 3 item haram itu, mau tank pun ditembakin dia bocor guys ya. Gak usah pistol. Ya tapi itu darah penuh ke darah setengah ya. Tapi kalau setengah ke sekarat itu damage-nya pasti udah nurun itu. Karena kan efek DHS tuh makin tinggi darah musuhnya itu baru sakit. Tapi kalau misalkan udah sekarat ya udah itu gak ada damage ntar. Oke lah guys ya, thank you semuanya yang udah nonton. Semoga kalian suka dengan konten ini. Sampai jumpa di konten berikutnya ya.